Kau nampak tak tu? Kau nampak tak menimbun sampah? Astagfirullahalazim. Baru-baru ini, seorang TikTokers yang sering berkongsi tentang isu otomotif telah memuat naik satu video memaparkan keadaan di sekitar lebuh raya di Merapuh, Pahang yang dipenuhi dengan sampah sarap. Menurutnya, dia menyedari keadaan itu ketika dalam perjalanan ke Gua Musang, Kelantan. Kelihatan sampah sarap seperti botol plastik, bekas makanan dan sebagainya bukan dikumpulkan di satu kawasan tetapi ia bertaburan di dalam longkang dan di atas rumput. Lelaki itu turut mendakwa sampah sarap yang bertaburan di situ mungkin berpunca daripada individu yang berbuka puasa ketika berhadapan dengan jalan raya yang sesak di kawasan tersebut. Perkongsian lelaki tersebut telah mengundang pelbagai reaksi netizen yang rata-rata mengecam tindakan para pelaku yang tidak mempunyai kesedaran untuk menjaga kebersihan. Segelintir netizen berpendapat jalan tersebut yang tidak mempunyai tol menjadi punca mereka membuang sampah di kawasan itu. Assalamualaikum. Aku ada dekat jalan nak ke Gua Musang, jalan Merapuh ni, Highway Central Spine Road ni. Dan aku nak tunjukkan kau. Menarik tak Malaysia? Kau nampak tak tu? Kau nampak tak menimbun sampah? Astagfirullahalazim. Kau tengok lah. Kalau korang berhenti nak berbuka pun, janganlah buat perangai macam ni. Allahuakbar. Tu dia. Kau tengok ni. Astagfirullahalazim. Ya ilah ilallah. Tolonglah. Janganlah pengotor kan.